Baik, seterusnya, ramai anda balik kampung untuk nak beraya. Ada fakta yang perlu anda tahu mengenai perjalanan pulang ke kampung halaman masing-masing. Hari Raya Aidilfitri menjelang tiba dan sebagai mereka yang tinggal di Kuala Lumpur ini, sudah pasti ramai akan pulang ke kampung halaman masing-masing. Dan saya hari ini akan meninjau persiapan yang dilakukan pihak pengurusan Lembu Raya Utara Selatan atau PLAS untuk memudahkan mereka yang akan pulang ke kampung halaman masing-masing. Musim perayaan adalah satu tempoh masa yang kritikal terutamanya bagi pihak pengurusan Lembu Raya. Memandangkan Lembu Raya Utara Selatan merupakan antara laluan yang paling banyak pengguna, pihak PLAS melaksanakan beberapa pendekatan bagi memudahkan perjalanan pengguna. Untuk melihat persiapan yang diambil pihak PLAS, kami ke kawasan rehat dan rawat R&R Tapah. Hentian Tapah dipilih kerana ia merupakan salah satu tempat yang paling sibuk terutamanya ketika musim perayaan. Oleh itu, saya akan bertemu dengan beberapa petugas dan pengawal Ronda PLAS yang bertugas di sini semasa musim perayaan untuk mengetahui tentang pengoperasian mereka. Salah satu kumpulan petugas yang saya dekati adalah pegawai Jabatan Bomber dan Penyelamat yang bersedia 24 jam di pejabat stesen Tapah untuk memberi bantuan sekiranya khidmat mereka diperlukan. The accident kan memang kita first untuk responden dia. Mana tindakan awal kita mesti kita dulu. Ha, kalau di balai pun kalau ada kes, kita akan keluar juga. Contohnya api rumah, api kenderaan yang ada kecemasan lah, kita kena tindakan awal kita cepat. The accident kan memang kita first untuk responden dia. Mana tindakan awal kita mesti kita dulu. Ha, kalau di balai pun kalau ada kes, kita akan keluar juga. Contohnya api rumah, api kenderaan yang ada kecemasan lah, kita kena tindakan awal kita cepat. Selain pasukan bomber, pegawai PLAS Ronda turut bertugas untuk memastikan setiap permasalahan kenderaan di atas lebuh raya dapat ditangani dengan berkesan. Kita lebih bersiap sedia untuk menyambut kebanyakan kereta yang bertambah dia punya aliran trafik dia. Ini kita mesti mantap dengan kekuatan kita, kekuatan kenderaan, peralatan. Selalunya 12 jam tu biasalah bagi kami. Memang biasalah. Tapi in case kalau kata ada case juga, kami terpaksa sambung. Sehingga ekstra kena sambung juga. Sebab tu berkorban. Tak kisahlah case tu serius ke tak serius ke. Kalau ada apa-apa berlaku memang. Ya, terpaksa kena hadapi semua. Selain itu, pihak PLAS turut menyediakan tandas bergerak di hentian-hentian terpilih, tambahan tangki air, lorong-lorong tambahan di Plaza Tol serta pasukan staf ibu pejabat di tempat-tempat terpilih untuk membantu melancarkan perjalanan. Pihak PLAS turut menyediakan tambahan kios layan diri untuk menambah nilai touch and go supaya pengguna lebuh raya tidak mengalami kesesakan untuk urusan tersebut. Kesemua persiapan ini dibuat PLAS untuk memastikan pengguna lebuh raya akan bergerak dengan selesa dan lancar sepanjang musim perayaan ini.